Berbicara soal berani. Itu maksudku berani, Mas Yoma. Kan? Berbicara soal manut. Enggak kompak lu. Berbicara soal berani. Ada satu sosok yang mengajarkan gue selalu untuk berani. Namanya aja udah arti dari berani. Anaknya kadang-kadang kemplung, tapi baiknya setengah mati, cerdasnya setengah mati. Mau tak ajakin saudaraku yang satu ini, Mbak Wani, naik ke atas, Mbak. Baik. Lagu ini sebetulnya gue nyanyikan bareng Fajar. Judulnya Sajak Suara. Fajarnya belum bangun. Fajarnya terserah. Aku tengah deh biar bisa nyolek Mas Danto. Ya. Jadi biasanya saya bawain ini sama Fajar. Judulnya Sajak Suara. Ada di album gue gitu. Keluarga ini emang lengkap banget, gak ada Fajar, Wani pun sama hebatnya. Dan sebetulnya gue orang yang ketakutan duduk di antara mereka berdua ini, manusia hebat ini. Orang yang mengajarkan gue untuk melawan. Tapi satu hal yang kita punya, sama ya manusia. Mau lo punya duit, apapun agama lo, apapun preferensi seksual lo, dari mana pun lo berhasil, lo punya yang namanya suara. Dan itu tidak boleh lo biarkan untuk dibuka. Sungguhnya suara itu tak bisa dirancang, walau mulut bisa dibungkam. Namun siapa mampu, mampu menghentikan nyanyian bimbang dan pertanyaan dari lidah jiwaku. Sesungguhnya suara itu bukanlah perampok yang ingin merayap. Kita ingin bicara, mengapa kau kokang senjata dan gemetar ketika suara itu anak-anak zaman.
mengeras dalam tubuh yang semakin dewasa. Darah sudah kau teteskan dari bibirku. Luka sudah kau bilurkan ke sekujur tubuhku. Cahaya sudah kau rampas dari bola mataku. Kau paksa aku terus menunduk. 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 Di masa lalu aku tertindas. Kau tergilas. Di masa lalu aku tertindas. Namun di ruang waktu kau tergilas. Karena kata-kataku beranak pinak dalam keabadian kebenaran membatu. Sesungguhnya suara itu bukanlah perampok yang ingin melayang kamu. Ia ingin bicara. Mengapa kau pegang senjata dan gemetar ketika suara itu menuntut keadilan? Janji pada saat kalian dirampas dan dibungkam. Pemberontakan. Ucapkan kalau kalian dirampas dan diinjak satu kata apa? Pemberontakan. Terakhir, apa? Udah deh, muter-muter kalian. Nah, tau, melo. Kita biarkan Mas Danta melanjutkan sendiri ya. Ora, Mak. Oh, ya Allah.